bagaimana? Belum lah, tetap belum masih penyesuaian. Iya, masih jauh. Masih penyesuaian. Kebiasaan, karakter. Itu kan hal yang perlu dipikirkan matang. Apalagi untuk saya, seorang yang pernah berumah tangga, gagal berumah tangga. Jadi menurut saya untuk bisa memantapkan diri untuk oke, cemplung lagi di pernikahan gitu, itu kan proses yang luar biasa rumit, yang dia juga pahami gitu. Jadi gak ada paksaan juga, gak ada yang buru-buruin juga. Tapi penyesuaian seperti apa sih sebenarnya? Salah satunya apa? Penyesuaian sifat, ya kan? Karakter, kebiasaan, semua ya. Masih sering lah, kadang yang kecil-kecil aja. Iya, semuanya apa tadi aku mau ngomong jadi lupa. Padahal tadi penting banget ya. Jadi masnya nanya apa? Ya, penyesuaian apa nih? Ya, sebelumnya. Iya. Natal sama tahun baru kemarin ini nggak sih kode-kode keluarga dari satu kesempatan buat bahas? Oh nggak ada kode-kode. Duh, maaf ya jawabannya, tapi emang begitu sebenarnya, sumpah nggak ada. Maaf banget kalau jadi garing deh ngomongnya. Pertemuan keluarga kemarin lebih ngebahas apa sih kemarin? Bahas makanan. Bukan niat pertemuan keluarga. Iya, bukan pertemuan keluarga. Emang ketemu, emang mau hangout bareng, kayak kalau Mas mau ketemu sama temen SMP Mas gitu loh. Kayak gitulah, pokoknya kita hangout, seru-seru, foto-foto. Ini pertemuan keluarga itu bukan. Tapi sebenarnya perbandingan karakter, emang karakter kah yang akhirnya membuat dia akhirnya masih pingin pendekatan dulu, pendekatan dulu, atau sebenarnya hal apa lagi sebenarnya? Itu aja sih kalau aku. Oh gini, aku tadi yang mau bilang, karena ternyata aku baru belajar kalau memang untuk pernikahan itu kan komitmen. Jadi kita harus bisa masuk ke situ dengan sadar gitu, dengan semuanya itu kita udah pikirkan baik buruk semuanya jauh ke depan. Jadi kita masih mempelajari itu, dan itu kan bukan suatu hal yang, jadi udah bukan fase lagi gerabak-gerubuk karena cintaan nih apa segala macam, saya mau kali dan nggak dosa, nggak gitu. Jadi ya ya itu harus realistis. Oke, tapi selama pendekatan ya Mas Wiji sendiri, pengalaman karakter apa yang Mas Wiji lebih paham tentang sosoknya Gisela sendiri? Enggak lah, yang kecil-kecil nih, contohnya nih, misalkan kan dia kalau ada tinggi sedikit, saya kayak kadang-kadang kurang paham, kaget gitu kan, ternyata memang itu udah kebiasaan dia cara ngomong seperti itu. Fungsinya sebagai laki-laki, misalnya nerima gitu bete, ternyata kan, kok Batak, gimana ngomong bisa pelan, gitu. Kalau Gisela sendiri, pengalaman apa yang belum dipahami dari karakter selama ini? Macam-macam lah ya, itu kan semua orang kan ada positif negatifnya, bukan yang negatifnya gimana-gimana banget, cuman perlu kayak istilahnya kita ada di kapal yang berbeda. Kalau mau jadi satu kapal kan harus ada yang lompat. Iya, dia kan yang lompat ke aku atau aku yang mesti lompat ke kapal dia, kita kan mesti pelajari terus, dan banyak banget hal-hal. Jadi kalau hati-hati banget, iya yang pasti lah, maunya hati-hati banget. Jadi juga pasti lah siapa lah yang kepengen kan untuk pulang-balik sih. Tapi Gisel sendiri tau gak sih yang dari kubu sebelah sana kapan juga mau pingin cepet nikah tahun ini kapan? Soalnya nggak pernah dengar, tahu aku apalagi bapaknya gepi orang paling santai sendiri. Jadi kita lihat. Mama. Wijin kalau komentar deh. Aku nggak kenal. Nanya. Belum, aku sempet nanya waktu itu doang. Saya bilang ya masih. Kenapa ya teman-teman gitu dekat kan tempat tinggal juga jauh. Jin suka bete nggak sih Jin kalau ngebahas lagi sama Ical, ngebahas sama Gading itu, Jin suka bete nggak sih? Udah terbiasa. Ya. Udah pernah ngobrol berdua mungkin? Sama-sama sih. Sama Mas Gading? Oh belum. Ngedet bareng gitu maksudnya. Belum. Akan semua akan indah pada waktunya. Gak usah dipaksa-paksa. Wijin mungkin sempat bete nggak sih kalau misalkan netizen suka ngomenin Wijin nempel-nempel mulu nih sama Gisel? Iya kan, ini pacar saya, gimana masa saya nggak sejauh-jauhan lah, di situ gue di sini ya kan, nggak mungkin kan.